Klarifikasi sudah. Sudah selesai, sudah. Tidak ada pelanggaran etik di situ. Dan kami sudah sampaikan jawaban kami kepada si pelapor. Sudah. Bukan tidak. Yang ketiga, kepada si pelapor. Tidak ada pelanggaran etik di situ. Ini juga sudah kita dengar semua dari pegawai KPK termasuk Biro Hukum dan lain sebagainya. Termasuk Firly juga. Kita periksa. Klarifikasi. Sudah. Sudah selesai. Sudah. Tidak ada pelanggaran etik di situ. Dan kami sudah sampaikan jawaban kami kepada si pelapor. Sudah. Bukan tidak. Yang ketiga, kepada si pelapor. Tidak ada pelanggaran etik di situ. Ini juga sudah kita dengar semua dari pegawai KPK termasuk Biro Hukum dan lain sebagainya. Termasuk Firly juga. Kita periksa. Klarifikasi. Sudah. Sudah selesai. Sudah. Tidak ada pelanggaran etik di situ. Dan kami sudah sampaikan jawaban kami kepada si pelapor. Sudah. Bukan tidak. Yang ketiga, kepada si pelapor. Tidak ada pelanggaran etik di situ. Ini juga sudah kita dengar semua dari pegawai KPK termasuk Biro Hukum dan lain sebagainya. Termasuk Firly juga. Kita periksa. Klarifikasi. Sudah. Sudah selesai. Sudah. Tidak ada pelanggaran etik di situ. Dan kami sudah sampaikan jawaban kami kepada si pelapor. Sudah. Bukan tidak. Yang ketiga, kepada si pelapor. Tidak ada pelanggaran etik di situ. Ini juga sudah kita dengar semua dari pegawai KPK termasuk Biro Hukum dan lain sebagainya. Termasuk Firly juga. Kita periksa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.